Saudara, beredarnya informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar atau RSSA Mawang dipenuhi pasien COVID-19 di IGD hingga terjadi stagnasi dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak RSSA menyebut, hingga saat ini seluruh pasien COVID-19 dapat tertangani di rumah sakit meski jumlahnya banyak. Informasi ini diunggah di media sosial Instagram akun Ngalam Lob pada Sabtu ini. Di unggahan tersebut tertulis bahwa terdapat stagnasi 21 pasien di IGD InCovid pada subuh tadi. Dalam unggahan tersebut juga disarankan untuk mencari rumah sakit rujukan lainnya. Hal ini dibantah oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang. Melalui Kasubag Humas RSSA Malang, Doni Irian, isu yang beredar tentang stagnasi di IGD InCovid RSSA tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena di RSSA sendiri, per Sabtu pagi ada 132 pasien COVID. Kemudian bertambah 5 pasien di siang hari, menjadi 137 pasien. Sementara total bed untuk pasien COVID ada 145 bed. Sehingga tidak ada stagnasi untuk pasien COVID karena seluruh pasien dapat terlayani. Ada yang viral tentang stagnasi yang ada di IGD Rumah Sakit, IGD COVID Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi kami sampaikan bahwa berita tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan karena menurut data yang kami terima tadi pagi ada 132 pasien yang ada di InCovid. Di update siang ada 137 pasien di InCovid dengan total bed yang kami sediakan ada 145 bed. Sehingga tidak ada stagnasi karena kita bisa rawat, kita bisa layani seluruh pasien yang masuk di COVID Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Doni menambahkan bahwa RSSA Malang juga menambah 4 tempat tidur khusus di ICU yang awalnya 10 tempat tidur. Sehingga kini ICU bisa menerima pasien dengan gejala berat dan kritis hingga 14 pasien. Namun, masyarakat diminta tetap patuh pada protokol kesehatan karena pandemi belum usai dan angka kasus yang terus melonjak. Selain itu, di instalasi forensik RSSA sendiri, selama 3 pekan sejak awal Januari, telah melakukan pemulasaran jenazah COVID sebanyak 206 jenazah. Itu artinya, per hari terjadi 9 hingga 10 pasien COVID yang meninggal dunia. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.